Jean Louise, Marguerite, all I hear from you is go chick, 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 chick. Hey guys, Bigits, apa kabar? How are you hari ini? Yes, gue balik lagi untuk memberikan kalian informasi yang I think this is important for you guys yang pengen tahu tentang slang. But hold on. Bukan slang yang bahasa gaulnya yang dipakai sama anak-anak gaul di Amerika. Not like in the ghetto, not in African American community, not in white community, not in Latina community. This is different. This is different. Ini beda yang bakal gue omongin kalian. Bentar, kok hidung gue kayak ada apaan ya? So yeah, in today's video, gue bakal ngomongin slang bule kampung. Slangnya orang redneck, orang southern, or country, let's just say that. Orang-orang country, slangnya, bahasa gaulnya, orang-orang country, orang-orang kampungnya, bule-bule kampung. You know what I mean? So, before this video starts, daripada intro kelamaan, I will be appreciating kalau lu klik the like and subscribe button first, seperti biasanya. I'm away here. Okay, so here's slang bule kampung. Let's go. Okay guys, sebelum gua ajarin kalian slang atau bahasa-bahasa gaulnya orang kampung di Amerika ini, bule kampung ini itu disebut dengan redneck. Redneck tuh yes, yang kayak kalian lihat di film. Redneck tuh kebanyakan tuh yang hillbilly. Ya emang mereka hillbilly sih. Redneck di Amerika tuh orang-orang yang rasis, bule-bule yang rasis. Tapi biasanya bule-bule yang rasis ini tinggalnya di daerah pedalaman, bukan di kota besar-besar gitu. Bukan kota-kota buat anak-anak perantau seperti kita. Biasanya mereka bener-bener kayak di pedalaman, kayak udah dari Tennessee, dia mungkin di Franklinnya lagi, in Franklin, Tennessee, or like kalau Nashville rada kebuka sih pikirannya, but I don't know in Franklin, tapi I don't wanna judge juga, but masih banyak bule-bule yang rasis, tapi mereka itu tinggalnya di daerah pedalaman. Dan mereka tuh biasanya pekerjaannya seperti kayak petani, atau yang sesuatu yang berkelibatan dengan matahari banyak gitu loh. Jadinya dia kulitnya jadi merah kan. Aduh, gua pause dulu, gua aus, tenggorokan gua sakit, jadi gua mau ambil air dulu, oke? Okay. Oke, okay, penjelasannya itu aja tentang redneck and stuff. Kita langsung aja ke slang bule kampung ini, let's go. Nomor satu adalah pal. Pal, ya, P-A-L, pal. We need to talk, pal. Pal itu adalah kayak bro, ya kan, kayak bronya. Tapi ini sering dipakai dengan bule kampung-kampung ini. Apalagi kayak, listen here, pal, dengerin gua, bro, anjas, atau enggak, coy. Jadi pal itu kayak coy, boy-nya. Nomor dua adalah boyo. Boyo. Yes, boy, oh, boyo. Boyo itu adalah panggilan untuk anak kecil yang laki. Anak cowok, let's just say that. Boyo, boyo. Gotta walk before you can run, boyo. Aneh sih kedengarannya, like I don't really use it. Actually, gue gak pernah pake boyo in my life at all, but that's a country slang. Jadi selain pal dan boyo, itu sebenarnya masih ada lagi. Cuma untuk yang episode yang sekarang, gue ngasih tau lu dua dulu. Number 3, Jeez Louise, Marguerite. Jeez Louise, Marguerite. Jeez Louise, Papa Cheese. Jeez Louise, itu kayak astaga gitu loh, kayak oh my god. Let's go ahead to number 4. Howdy. Boy, how's it going with your life, pal? Howdy, boyo. Howdy, Marguerite. Howdy, Mr. Baker. Welcome to the family, son. Howdy itu masih memang dipakai di Texas. Howdy itu kayak howdy kayak greeting, kayak woi, kayak woi apa kabar? Howdy, hi, hello. Yap. Ini bahasa slang bule kampung, tapi masih dipakai dengan modern life, like kayak anak-anak yang gaul pun masih pakai buat bercandaan. And it still existed. Nah ini masih does exist di Texas. Number 5 adalah snowbird.
Have you ever seen a snowbird before, Clarence? Have you ever seen a snowbird before, Jason? Snowbird adalah seseorang yang bule-bule kampung ini nyebut ke orang-orang yang dari utara, yaitu orang-orang yang tinggal di tempat yang musimnya dingin terus, gitu kan? Maksudnya gue bukan musimnya dingin terus, tapi mereka tuh di bagian yang mana mereka itu tinggal di bagian yang kena salju terus. Sementara bule-bule kampung ini jarang sekali kena salju. Winter dapet, tapi kalau salju itu jarang sekali. Jadi mereka tuh menyebutkan snowbird itu kayak ke orang Nebraska atau orang Portland or like from I don't know, pokoknya di daerah atas Amerika lah. Soalnya bule-bule kampung ini yang gue bilang redneck hillbilly itu kebanyakan dari south, dari selatan, yaitu di daerah di mana salju itu jarang turun. Dan kalau mau tanya lagi, redneck itu berarti kota apa aja? Well, there are a lot. Ada Ohio, Indiana, from Texas, and Tennessee, and then Milwaukee, Michigan, and a lot. You know what I mean? Okay, sorry banget guys. Accent rednecks gua itu. It's so bad, but I'm trying, okay? Udahlah, rednecks kebanyakan, ya mayoritas rasis. Dia pun rasis sama rasnya sendiri. Kalau yang ngerti gak sih, dia sama-sama bule gitu. Tapi kalau ini bulenya bukan dari south, bukan dari selatan, bukan dari daerah yang gak kena salju, mereka tetap ngatain mereka snowbirds. Woohoo. Okay, that's so cringy. Number 6. Hold your horses. Oh, well, hold your horses. Hold your horses. I'm gonna take my horse to an old town road, gonna ride till I can't no more. Kenal gak lagu itu? Hold your horses itu artinya adalah wait, stop. Nyantai, bre. Hold your horses. Jadi kalau di bahasa Indonesia, hold your horses. Kalau di bahasa Indonesia ini tuh artinya, nyantai. Nanti nggak? Low gitu loh, nggak usah ngegas. Jadi hold your horses. You know what I mean? Next adalah goodness gracious. Itu kayak dia kaget juga, sama kayak Jeez Louise tuh lebih spektakuler gitu loh, kayak Jeez Louise. Tapi kalau Goodness gracious tuh kayak bener-bener kayak biasa aja gitu loh. Kayak ada tingkatan oh my god sama deh oh my god. Nah kalau oh my god yang lebih kalem, oh my god yang kagetnya lebih kalem, oh my god, itu biasanya goodness gracious. Nyantai gitu loh, kagetnya nyantai. Lu ngerti kan kaget nyantai? Kaget yang bukan abis diliatin setan gitu. Kaget kayak nilai lo dapet C gitu. Next, number 8. Sugar. Bukan pakai R, bukan sugar. Bukan sugar gula, sugar pakai H. Sugar itu artinya panggilan kayak baby, ya kan? Kalau gaulnya kan baby, babe, honey, and stuff. But in redneck, kalau orang-orang bule yang kampung, sugar. Number 9, over yonder. You see that sun? Over yonder? Okay, over yonder. Yonder itu there, di sana. Yonder itu di sana. So, ada orang bilang over yonder, tuh di sana. Di sana tuh di sana. Yonder tuh kayak over there. There sama dengan yonder. Yonder sama dengan there. So, over yonder itu kayak over there. Over there artinya di sana. Last but not least adalah hush up. Itu sama dengan shut up. So yeah, orang hillbilly redneck sini yang bule-bule kampung ini, in southerners, we don't say shut up, but we say hush up. Shut up itu kan kayak diem apa lo? Gandeng, cicing, kok Sunda? So yeah, hush up artinya diem, berisik, okay? Gandeng. So I guess that's it. Kelihatannya gue meremehkan kuota lu untuk video ini. That's because gue cuma ngasih kalian 10 slang bule kampung. Kalau lu mau lihat lagi slang bule kampung hillbilly rednecks ini,
Lo tinggal komen di bawah ini kalau lo minta part 2-nya, you know what to do, you already know what to do. So I will see you next week. Either gue bikin horror, either gue bikin slang lagi, or Q&A part 3 yang udah gue janjiin di community wall gue. Yes, gue udah bikin, tapi belum gue upload, I don't know when, so we'll see. I love you guys. Bye.